Oke teman-teman, di malam hari ini kita banyak sekali kedatangan tamu dari luar daerah nih teman-teman. Banyak sekali pariwisata yang masuk di lokasi malam hari ini ya teman-teman. Jadi bagaimana videonya? Kita simak langsung bareng-bareng. Cak cak cus. Let's go. Dari Putu Wijaka dengan bodi bus JB3. Oke ya teman-teman, terima kasih nih sebelumnya yang sudah datang di video aku kali ini ya. Selanjutnya nih sudah ada nih diiringi dengan JB3. Nah di belakangnya itu sudah ada nih JB3 lagi ya rupanya nih ya teman-teman. Lanjut di belakangnya ada 33 Jaya ya. Di belakangnya tadi ada pariwisata Paris Maxi JK Maxi Trans. Di belakangnya ada Maxi 77. Di ada pariwisata bus medium yang keluaran baru nih. Oke ya, jadi parkirannya macet nih teman-teman. Gak apa-apa, karena di sini ramai juga ya. Di belakangnya lagi nih ada Solaris Jaya Hektik nih dengan bentuk bodinya JB3. Kali ini di terminal di sini rupanya kami yang teman-teman di malam hari ini. Mudah-mudahan kawan-kawan semuanya dan saudara-saudaranya semuanya yang selamat sampai tempat tujuan ya teman-teman. Dilanjut nih di belakang, wah ada gambar menara Gede Al Kramat. Gede Al Kramat. Di belakangnya ada Senja dengan JB3. Disusul dari belakang ada Agung Anugrah ya teman-teman, dan ASM Jaya nih. Di belakangnya ada Anugrah, Agung Anugrah ya teman-teman ya. Dengan bentuk bodi JG13. Nah ini teman-teman ya. Ini di belakangnya ada bis parwis ya, pariwisata juga Jaya Trans. Sini macet nih ya, teman-teman, karena parkirannya yang sangat ramai ini di malam hari ini. Alhamdulillah ya teman-teman, semuanya sehat selalu dan diberikan keselamatan. Sini ada Makmur Mandiri ya teman-teman, dengan JB3 nya yang lumayan medium, khususnya ada kamar yang ada di penuhi dengan aksesorisnya atau fasilitasnya, wifi atau wifi ya, wifi. Di sini ada JB3 nih, JB3 dengan seri bis Agung Anugrah. Mantap, ini sepertinya sedang konvoy ini ya teman-teman. Di depannya sudah ada lukisan, dan ini juga ada
wifi, dan ada kamar mandi dan ada washroom, fasilitas dari sini dan ada banyak lagi. Nah ini teman-teman, ada dari pariwisata lagi nih, banyak banget yang memasuki terminal ini, lokasi di malam hari ini. Ini tentunya bis pariwisata semua ya teman-teman. Nih di belakangnya ada ACC Trans dengan bentuk bodinya nih ya, CB13. Nah di sini ada Mika Siham. Nah ini teman-teman, udah ada penampakannya nih. Wow, mantap nih dengan medium strobonya nih ya, CB bodinya CB13 ya teman-teman tentunya nih. Di sini ada Asmat Trans ya teman-teman dengan jet bus 13 nya dan di sini ada di depannya ada bus pariwisata ya medium kelasnya nih. Nah ini hasil penangkapannya atau mereviewnya di dalam terminalnya ya teman-teman ya, nih di posisi di dalam tadi ya. Nah di sini sudah ada parwis nih, di sini tentunya ada Eka Sari Trans nih teman-teman, dari dalam terminal ya, terminal di Sunan Bonang nih. Sedang menurunkan penumpang ya teman-teman. Dilanjut berjalan lagi nih dengan bodinya high deck ya tentunya teman-teman, ini udah cukup lumayan tinggi dan ada dekernya dengan diiringi bodi CB13 nya ya teman-teman. Sini fasilitasnya juga cukup lumayan banyak ya, di bis ini lumayan nyaman tentunya teman-teman ya. Di dalamnya juga ada TV nya nih, ada televisinya nih ya teman-teman, udah lumayan elegan sekali ya tentunya. Nah di sini masih menyeberang ya teman-teman, tentunya bis Eka Sari ini. Dan itu ada XPO hari yang lain. Di belakangnya masih ada pariwisata lagi nih teman-teman, banyak sekali ya suasana pada di malam hari ini, lumayan lancar ya teman-teman, tidak ada hambatan. Ini kasarinya masih baru keluar ya dari dalam terminal ya teman-teman. Di sini ada lagi tentunya medium kelasnya nih, dengan bodi masih di bodi JB13 nih ya teman-teman. Ini di Dela L Trans nih, L Trans, jadi masih lumayan nyaman ini ya untuk antar kota antar provinsinya ini ya. Ini kelas segini udah bukan lumayan lagi teman-teman ya, ini udah cukup nyaman lah untuk kita ya teman-teman. Ini seatnya bisa 22 atau 32 ya teman-teman. Dengan nah
ini dia nih, dengan super high decknya nih, dengan gambar menara di depannya. Ini mungkin dari Kudus ya teman-teman, dari Kudus apa dari Madura atau Jawa Timur ya teman-teman. Atau mungkin teman-teman kalau misalkan ada yang tahu ya, kita komen bareng-bareng di sini ya teman-teman, siapa tahu bisa hunting bersama ya teman-teman. Nah ini ada Seva JB3 medium, JB3 dengan JB3 plus itu beda ya teman-teman. Kalau plus itu dia tipenya udah C ya teman-teman. Kalau misalnya yang JB biasa itu masih kotak. Di sini datang lagi nih teman-teman. Nih ASM Trans. Di sini. Nah, ini tipenya C. Nah, itu JB plus, JB 3 plus ya teman-teman. Dan sampai salah untuk membedakannya ya teman-teman. Nah, di sini nih mungkin JB 1 anak torat. Masih di pariwisatanya nih. Ini JB 3 plus ya teman-teman. Nah ini dia nih JB 3 plus nih, tipe C. Di belakangnya masih ada JB 3 plus ya teman-teman, atau Z plus 3 plus. Ini dia dari pariwisata juga, pariwisata Trans wisata juga ini. Banyak sekali ya. Ini kita hari ini jadi kedatangan tamu nih dari berbagai daerah ya teman-teman. Dari pariwisata yang lainnya nih banyak sekali nih masuk di malam hari ini. Ini ada Agung Anugrah. Yang tadi di depannya ada anak torat. Ini termasuk akan keluar ada Abadi Jaya Trans Prasayang. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me, well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you. Dan masuk ada Pandawa 87 tempo masuk parkiran kurang dekat. Dan ada Wijaya Tur lagi teman-teman, berhenti. Ada medium bus dan di belakangnya ada air langga teman-teman, tambahan dari keluarga teman-teman. Terpantau masuk ada persada teman-teman, tambahan dari
Kalau pantau akan keluar ada Umi Trans teman-teman. Medium bus. Ada yang masuk medium bus. Kurnia Holiday. Masuk parkiran Sunan Bonang. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Kurnia Holiday memasuki lokasi terminal di malam hari ini. Terus lanjut. Nah, ini ada engkel ya, teman-teman, ada bus engkel, pariwisata bus engkel. Ini atau sebutannya tiga perapat ya, teman-teman. Ini bisnya akan berangkat ya, jadi teman-teman ya kelihatan menyeberang di depan kan. Oke teman-teman, di depannya ada Arbi Putra bus medium Jaya nih, tentunya dengan tipe JB3. Tipenya belum C ya teman-teman dia, jadi masih kotak. Ini kelihatannya tentunya akan berangkat ya teman-teman, akan berangkat nih. Di depan sudah menyeberang ya bisnya dengan tipenya nih New RN 285 sasisnya mantap. Nah, power steering tentunya teman-teman ya, teman-teman nih ya, di depannya juga di dalamnya ada TV-nya nih teman-teman, mantap sekali nih ya. Ini terpantau akan keluar menyeberang untuk melanjutkan perjalanannya nih. Terpantau akan masuk ada garintan yang datang nih, yang berangkat juga ini. Tipenya apa ya teman-teman? Ini tipenya JB2. Pariwisata datangnya ada tiga Putra Jaya, Putra Ilahi. Di jalur sebelah juga tentunya ada yang datang ya teman-teman. Nah, ini titipan Ilahi nih ya teman-teman, ini akan berangkat menuju kota selanjutnya. Di jalur sebelah sudah ada nih yang datang lagi dari garis trans pariwisatanya. Ini kalau nggak salah ada busnya ya. 3 plus bodi. Rombongan dari Jepara teman-teman. RN-nya atau rangkanya apa ya teman-teman? Belum nggak kelihatan tadi. Pakai ini apa? Ini di sini ada JB2. Nah, ini JB3 plus nih teman-teman. Nah, ini dari pariwisata Putu Wijaka yang eksistensinya strobo. Strobo ya, lumayan. Ini kayaknya malam hari ini HP. Ini ada tiga Putra Jaya nih teman-teman, JB2 ya. Ini akan berangkat. Nah, New RN 285 lagi. Luar biasa, mantap. Wah, disusul dengan beberapa armada lagi nih. Kedatangan beberapa armada lagi. DP3 plusnya nih. Lumayan tipe C. Putu Wijaka, mantap, datang lagi. Rombongan dari JB berapa ini ya teman-teman pariwisata, JB2 plus. Ternyata JB2 nih teman-teman.
Ini ada laju parwis. Terpantau masuk. Ini JB13 nih, mantap sekali nih teman-teman. Makmur mandiri teman-teman. Daun muda. Rombongan dari Kendal. Tampilannya. Masuk parkiran Sunan Bonang Tuban. Sekian banyak sekali nih fasilitas parwis. Wah, ada strobonya ya teman-teman di belakangnya. Penumpangnya ini banyak nih teman-teman. Kurang lebih ada berapa ratus bis ya teman-teman. Di susul ada A3 teman-teman. Banyak ya. Udah pada malam hari ini ya teman-teman. Yes teman-teman. Baik, dik 3. Terpantau akan keluar ada kali Cari teman-teman. JB3. Dengan penampilan yang memakai strobo ini ya. Cantik luar. Wah, kencang sekali nih. Ada Atla Trans. Puluh strobonya mantap nyalip di depan. Dilanjut dari belakangnya nih ada Kalsari. Wah, ini model klasik ya teman-teman. Ini JB1 ya. Dan ada satu. Beberapa unit teman-teman. Nah, ini keluaran. Ada keluaran pertama ya teman-teman. JB1 All. Hati-hati di jalan, semoga mantap sekali di belakangnya itu. Disusul. Nah, ini JB2 atau JB3 ya teman-teman. JB2 sepertinya. Nah, ini sudah ada 1, 2, 3 empat armada kurang lebih yang ingin keluar dari lokasi malam hari ini teman-teman. Nah, ini di sini sedang kelihatan ya, sedang kelihatan ingin menyeberang untuk melanjutkan kota-kota selanjutnya. Oke teman-teman, satu sudah keluar, disusul lagi dengan bis yang kedua dari pariwisatanya nih. Oh, ini engkel ya teman-teman ya, kecil nih atau sebutannya tiga perapat ya teman-teman. Nah, yang di belakangnya ini yang nomor tiga nih dari Tiga Putra Jaya. Nah, ini baru JB3 plus ya teman-teman. Yang ingin keluar atau meninggalkan juga lokasi malam hari ini. Nah, jalanannya cukup ramai ya teman-teman pada hari ini nih, pada sekarang ini, saat ini nih, terpantau jalannya lumayan ramai nih, sehingga armada-armada di sini susah untuk keluar ya, dari tempat ini teman-teman. Ini ramai sekali nih, penuh nih tentunya, banyak sekali armada. 1, 2, 3, 4, 5, 6 armada teman-teman yang keluar dari lokasi hari ini. Wow, lumayan. Udah maksi kembali, maksi 77 lagi julukan. Dari julukan dari bis pariwisata ini ya teman-teman. Ini di belakangnya ada apa ini ya teman-teman? Ada Tungga Jaya atau Tungga Trans? Tungga Jaya nggak begini ya teman-teman. Ya tentunya ya JB3 lah ya teman-teman. High deck, super high deck. Ini lumayan udah tinggi ya berarti teman-teman. Medium bisnya nih lumayan tinggi, sudah mulai meninggalkan lokasi. Oh, Solaris Jaya tipe C nih. Mantap, high tech. Oke teman-teman, terima kasih, dilanjut di next day video selanjutnya. Bye bye. Nah, sekali lagi teman-teman, jangan sampai lupa tonton video aku selanjutnya yang lainnya juga ya teman-teman, karena banyak sekali cerita-cerita atau hati-hati di
video aku yang lainnya itu juga ya teman-teman. Oke, sampai dilanjut besok atau sampai berjumpa kembali. Bye-bye.